Saudara, Anda tentunya tahu tentang hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Tapi saya mungkin sempat-sempat belajar juga gitu, dan jadilah tahu tentang hukum iklan. Iklan di TV terutama ya, karena audio visual itu lebih mengundang daripada audio saja, daripada suara saja. Suara dan gambar itu lebih menarik daripada hanya suara gitu. Meskipun suara itu terkadang lebih kuat. Contohnya lagu. Lagu itu cuma suara, tapi dia sangat kuat sehingga bertahun-tahun itu didendangkan orang gitu. Kadang tahu lagunya nggak tahu yang nyanyi siapa, juga nggak tahu rupanya bagaimana, juga nggak tahu. Itulah keunggulan masing-masing. Kembali ke hukum iklan. Sebuah iklan itu diciptakan oleh kreatornya, penggagasnya itu berharapnya itu paling bagus gitu, untuk menarik perhatian dan akhirnya membeli produk yang diiklankan. Membeli dalam arti apa ya, kan ada juga yang iklan sosial gitu, itu kan nggak beli, ya lewat dulu cara motor. Nggak beli dengan uang kalau iklan sosial, tapi paling nggak biar terbujuk lah gitu oleh produk yang ditawarkan itu. Kalau nggak bisa bikin bagus, bikin jelek sekalian. Itu juga memancing perhatian, saudara. Tapi kalau yang sedang-sedang saja itu biasanya nggak akan diingat. Jadi merunut hukum iklan, yaitu bikin bagus sekalian atau jelek sekalian aja. Salam menjadi tani, salam-salam.